وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. هدية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن سمرة بن جندب دندر سمرة بن جندب رضي مدامدان مرضي سيافى الله الله عنه دري سمرة رضي مدامدان مرضي سيافى الله الله عنه دري سمرة. قال berkata siapa Samura. Qala bersabda siapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mas'alatu bermula meminta-minta. Al mas'alatu bermula meminta-minta itu katun cakaran. Itu katun cakaran ya katu yang mencakar. Ya katu yang mencakar siapa rojul seorang laki-laki wajah akan wajahnya rojul. Wajah akan wajahnya rojul. Illa ayyas'ala kecuali hendaknya meminta. Illa yas'ala kecuali hendaknya meminta siapa rajul seorang laki-laki sultanan akan penguasa. Sultanan akan penguasa au fi amrin atau di dalam perkara. Au fi amrin atau dalam perkara. Labuda yang harus minhu daripada amrin. Labuda yang harus minhu daripada amrin. Rawahu meriwayatkan akan hadis. Siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis. Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis. Siapa Tirmidzi? Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis. Siapa Tirmidzi? Ini hadis sama dengan yang sebelumnya mengenai celaan orang yang meminta-minta. Bahkan sama seperti hadis yang sebelumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang meminta-minta itu nanti hari kiamat akan seperti muz'atul lahmin, wajahnya akan terkelupas dagingnya. Insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diistilahkan kadun ya kadu biha ar-rajulu wajhahu. Orang yang meminta-minta kepada orang lain itu adalah sama seperti orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Nah, akan tetapi juga dilanjutkan, meminta yang tidak tercela adalah dalam dua hal. Satu, ketika seseorang meminta bantuan kepada penguasa. Kenapa tidak tercela? Karena tidak ada minnah antara yang meminta dengan penguasa tersebut. Kenapa? Karena harta yang diminta dari penguasa bukan harta pribadinya. Akan tetapi kalau zaman dulu namanya hartanya baitul mal. Kalau sekarang mungkin istilahnya adalah uang negara. Uang negara yang juga sebenarnya berasal dari rakyat.
Ketika rakyatnya meminta, maka tidak ada minnah dari seorang penguasa. Au fi amrin la budda minhu, sesuatu yang sudah menjadi keharusan, itu juga tidak termasuk dalam kategori meminta-minta yang tercela. Walhasil, sebisa mungkin seorang itu menjadi orang yang afir, orang yang menjaga iffah dalam pribadinya, menjaga kehormatan. Karena orang yang meminta itu akan lebih rendah derajatnya, sehingga nilai keiffahannya atau afifnya menjadi berkurang. Hanya seseorang menjaga itu pada pribadi. Bab qismati shadaqati, bermula ini tubab menerangkan bagian-bagiannya shadaqah. Bab qismati shadaqati, bermula ini tubab menerangkan tentang bagian-bagiannya shadaqah. An-Nabi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang bangsa Khudri. Radiyah, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu, dari Abi Sa'id. Qala, berkata siapa Abi Sa'id. Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahillu, tidak halal. La tahillu, tidak halal apa sadaqatu sadaqah. Liwaniin, bagi orang kaya, illa li khamsatin, kecuali untuk lima orang. La tahilu, tidak halal apa sadaqatu sadaqah. Liwaniin, bagi orang kaya, illa li khamsatin, kecuali untuk lima orang. Li'amilin, rupanya untuk amil alaiha, atas sadaqah. Amil atau panitia zakat, walaupun dia orang kaya, berhak menerima bagian. Karena itu adalah upah dalam pekerjaannya, tidak memandang kaya atau miskinnya. Aurajulin, atau seorang laki-laki, ustaroha, yang membeli siapa rojulakan sodakoh. Ustaroha, yang membeli siapa rojulakan sodakoh, bimalihi, dengan hartanya rojul. Ada orang miskin menerima sodakoh. Kemudian orang miskin tersebut menjual sedekahnya, oleh orang kaya dibeli sedekahnya, maka di sini tidak haram. Al-gharimin, atau orang yang berhutang, hutangnya dalam rangka untuk di jalan Allah, bukan hutang pribadi. Meskipun dia kaya, berhak untuk menerima sedekah atau zakat. Al-ghazin, atau orang yang sedang berperang, fisabilillahi, di jalan Allah. Al-ghazin, atau orang yang sedang berperang, fisabilillahi, di jalan Allah. Al-miskinin, atau orang miskin, tasaddaqah, yang bersedekah, alaihi, atas miskin, minha, dari sedekah. Ada orang miskin menerima sedekah atau menerima zakat. Fa ahda, maka menghadiahkan siapa miskin, li ghaniyin, minha, daripada sedekah. Fa ahda, maka menghadiahkan siapa miskin, minha, daripada sedekah. Al-ghaniyin, untuk orang kaya. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa sahahahu, dan mensahihkan akan hadis. Fasahahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa Al-Hakim, Imam Hakim. Wa u'ilada, diberi ilat apa hadis bil irsali, dengan irsal. Irsal itu menjadi hadis mursal. Jadi orang kaya tidak boleh menerima sedekah.
kecuali dalam hal-hal yang tadi, atau menerima zakat karena sudah mampu, maka bukan termasuk mustahik, kecuali orang kaya tersebut masuk dalam kategori 5 perkara. Apakah menjadi amil, apakah karena dia mempunyai harta sedekah karena memang membeli dari orang lain, karena berhutang yang hutangnya adalah untuk orang kaya dalam rangka di jalan Allah, atau orang yang kaya yang jihad fisabilillah, atau memang mendapatkan hadiah dari orang miskin dan hadiah itu berasal dari harta sedekah. An qabidu an qabisa wa an qabisata, dan dari Qabisah ibnu Mukharib, dari Qabisah bin Mukharib, wa an qabisata, dan dari Qabisah bin Mukharib, dan dari Qabisah bin Mukharib. Al-Hilali yang bangsa Hilali. Qala, berkata siapa Qabisah? Qala, bersabda siapa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal mas'alata, sesungguhnya wa'an Abdullah ibn Ali, dan dari Abdullah bin Ali ibn Ali ibn Al-Khiyar, dan dari Abdullah bin Ali bin Khiyar. Wa an Abdullah ibn Ali ibn Al-Khiyar, dan dari Abdullah bin Ali bin Khiyar. Anna rajulaini, sesungguhnya dua orang laki-laki. Anna rajulaini, sesungguhnya dua orang laki-laki itu haddatsana, menceritakan siapa keduanya, ke haddatsahu. Itu haddatsahu, menceritakan siapa rajulaini akan Abdullah bin Ali. Itu haddatsahu, menceritakan siapa rajulaini pada Abdullah bin Ali. Annahuma, sesungguhnya keduanya rajulaini. Annahuma, sesungguhnya keduanya rajulaini, tuataya, datang keduanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alanihi, yang menanyakan siapa keduanya akan Nabi. Yas'alanihi, yang menanyakan siapa keduanya akan Nabi. Anis minas sadaqati, dari sadaqah. Minas sadaqati, dari sadaqah. Faqalaba maka membolak-balik siapa Nabi. Faqalaba maka membolak-balik siapa Nabi. Fihima, di dalam rajula ini. Bihima, di dalam rajulaini, an-nadhara, akan melihat. An-nadhara, akan melihat. Faro'ahuma, maka melihat siapa Nabi akan keduanya. Faro'ahuma, maka melihat siapa Nabi akan keduanya. Itu jalda ini akan kuat keduanya. Jalda ini akan kuat keduanya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi. Insyiktuma, jika menginginkan siapa kalian berdua. Insyiktuma, jika menginginkan siapa kalian berdua. Apa itu kuma, maka memberikan siapa aku akan kalian berdua. Apa itu kuma, maka memberikan siapa aku akan kalian berdua. Apa itu kuma, maka akan memberikan siapa aku akan kalian berdua. Wala hadha dan tidak ada bagian fiha di dalam sadaqah li ghaniyin untuk orang kaya, wala liqawiyin, dan tidak untuk orang yang masih kuat. Wala liqawiyin, dan tidak untuk orang yang masih kuat, muktasibin, yang bekerja.
Muktasib bin yang bekerja. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Ahmad Imam Ahmad. Waqawahu dan menguatkan akan hadis siapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Waqawahu dan menguatkan akan hadis siapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Ini tentang keharaman bahwa orang kaya itu haram untuk menerima zakat. Kecuali yang sudah memenuhi kriteria sebelumnya dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Samurata bin Jundub radhiyallahu anhu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatu kad-dunya kad-du biha ar-rajulu wajhahu. Al-mas'alatu kad-du biha ar-rajulu wajhahu. Illa ayyas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Tirmidzi wa sahahahu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمستين. عامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله. أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. وعن عبد الله بن علي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة. فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتم أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. اقرأوا جماعة. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna 'alaihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu an ta'fadha lana wa an taruddahu 'alaina 'inda hajatina ilayhi. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ila liqa'i ma'a salama. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asakum jami'an ayyuha auladi wa banati daiman fi kanafillah wa fi barakatillah wa fi hirzillah. Amin.